konsentrasi di angka berapa digit warga yang tidak mampu di Kabupaten Cianjur, tapi kita berkonsentrasi cara maupun strategi bagaimana menanggulangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Cianjur secara bertahap, simultan, dan pasti. Setelah pembangunan infrastruktur jalan dengan gorolnya, pemberdayaan masyarakat dengan CNL-nya, kini Bupati Cianjur Haji Irfan Iman Muhtar akan formulasi dan merancang inovasi akselerasi penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan semua peran perangkat daerah. Sehingga dari database yang sudah disepakati, jumlah di Kabupaten Cianjur yang belum tersentuh oleh pemerintah pusat maupun provinsi, kita tanggulangi nanti hasil akhirnya seperti apa. Itu dengan cara dan teknis strategi yang sudah dibuat dengan dinas-dinas terkait, sehingga mereka bisa fokus ke basis dan terpadu tersebut. Kita itu ingin mencoba dengan program yang sekarang dilakukan, memberikan identitas rakyat miskin, membuat inovasi ragam mata pencaharian, mengawal mereka yang asalnya menerima zakat menjadi memberikan zakat, bagaimana percepatan penanggulangannya dengan program keluarga harapan yang sudah ada graduasi setiap tahun dengan diberikan konsumsi anggaran 300 ribu per bulan. Kalau misalkan ternyata inovasi yang dibuat sekarang oleh pemerintah daerah ini lebih cepat, mudah-mudahan di program keluarga harapan pun bisa diterapkan. Mudah-mudahan inovasi yang dirancang Bupati Cianjur ini mengangkat kembali Kabupaten Cianjur lebih dari kabupaten kota lainnya, tapi yang paling utama adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat serta terangkatnya harkat dan martabat masyarakat Cianjur.